Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini tanggal 10 November, bangsa kita, bangsa Indonesia, memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan tujuannya diperingati untuk kita bangsa Indonesia mengenang kembali jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia. Presiden pertama Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Jadi hari ini kita memperingati jasa-jasa pahlawan kita yang telah berkorban untuk membela negara Indonesia supaya merdeka dari penjajahan. Kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pala. Pala artinya buah. Jadi pertama arti dari kata pahlawan, orang yang dari dirinya menghasilkan buah atau pala, menghasilkan buah yang berkualitas bagi bangsa, negara, agama, dan bagi orang banyak. Jadi pahlawan adalah orang yang hidupnya menghasilkan buah. Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi seorang pahlawan adalah orang yang memberi buah. Bukan hanya saja buat dirinya sendiri, tapi buat orang lain. Menghasilkan buah bukan hanya penting bagi sebuah pohon, tetapi firman Tuhan mengatakan lewat Rasul Paulus bahwa hidup kita pun perlu menghasilkan buah. Bahkan dengan jelas dikatakan bahwa itulah tujuan kita di saat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Jadi saudara, sebagai pahlawan, dia harus menghasilkan buah. Mungkin kita tidak seperti pahlawan kita di masa yang lalu, mereka mengangkat senjata, mereka mengangkat bambu runcing untuk membela bangsa Indonesia mengusir penjajah. Tapi sebagai bangsa Indonesia saat ini, kita adalah seorang pahlawan yang apa? Menghasilkan buah. Menghasilkan buah di sini yaitu kita menghasilkan karya buat bangsa ini. Buah karya. Ada karya yang kita berikan buat bangsa ini. Buah pikiran, yaitu ada ide-ide cemerlang yang kita berikan. Dan juga ada buah tangan, ada hasil karya tangan yang kita berikan buat bangsa ini. Saudara, di sini saya mencatat arti kata pahlawan ini menjelaskan kepada kita bahwa pahlawan bukan hanya saja mereka yang berperang dan gugur di medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan suatu bangsa. Tapi pahlawan itu merupakan sebuah karakter dari seseorang. Jadi karakter seorang pahlawan, pertama dia memiliki kepedulian atau compassion. Saudara bisa membayangkan bagaimana kalau para pahlawan kita pada zaman dulu mereka tidak peduli dengan bangsa ini. Mereka mungkin tidak akan mau berjuang untuk membela bangsa ini. Jadi pertama, karakter dari seorang pahlawan, dia memiliki kepedulian. Contoh dan teladan yang baik dalam kepedulian yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah pahlawan kita. Kalau saudara melihat di dalam Matius 15 ayat 32, di situ tertulis bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan. Sudah 3 hari orang banyak mengikuti Yesus dan mereka tidak punya makanan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkhotbah di depan 4.000 orang, laki-laki itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, mereka sudah 3 hari mengikuti Yesus. Dan Tuhan Yesus memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar. Karena Tuhan Yesus tidak mau nanti orang banyak ini akan rebah, akan jatuh pingsan di tengah jalan karena mereka kelaparan. Saudara melihat begitu pedulinya Tuhan Yesus kepada orang banyak.
orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus waktu itu. Saudara, begitu juga dengan kita. Kita harus memiliki sikap kepedulian kepada orang lain. Kita harus memiliki sikap kepedulian kepada orang banyak. Jadi sebagai pahlawan-pahlawan masa kini, apalagi kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan pertama, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan kedua, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, orang yang percaya, kita harus berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita harus mengusahakan kesejahteraan buat bangsa Indonesia. Dan yang kedua, di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2, di situ dikatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Jadi, marilah kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita juga berdoa untuk presiden kita, untuk para menteri kita, mereka yang duduk di dalam kursi pemerintahan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Saat ini kita tidak berjuang lagi dengan mengangkat senjata, mengusir penjajah yang ada. Tapi marilah kita sebagai pahlawan masa kini, kita mengisi kemerdekaan ini dengan kita menghasilkan buah pikiran, buah karya, buat tangan yang baik, buat orang lain, dan juga buat bangsa Indonesia kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh ada di dalam bangsa Indonesia. Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini, sehingga kalau bangsa ini telah terbebas dari penjajahan, kami tahu itu Tuhan semua karena berkat Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami, biarlah kesejahteraan, keamanan, kemakmuran, kedamaian ada di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri dan setiap jajaran yang duduk di dalam kursi pemerintahan, baik yang ada di tingkat pusat sampai di tingkat yang paling bawah. Tuhan memberkati Tuhan Yesus pemerintah-pemerintah kami. Karuniakan mereka hikmat kebijaksanaan daripada Engkau, supaya ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka Tuhan Yesus mempunyai hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau. Kami juga berdoa buat setiap Tuhan Yesus kami, masyarakat Indonesia yang ada di dalam kami mengisi kemerdekaan yang ada Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi warga negara yang baik, yang taat mengikuti setiap peraturan pemerintah yang ada. Dan sebagai gereja Tuhan, kami semua mau bersatu hati memajukan Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan yang ada untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami bisa menghasilkan buah yang manis, yang bisa Tuhan dilihat oleh orang banyak, bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang menjadi berkat buat bangsa, buat kota, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu, dan kami semua Tuhan tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.